Update harga sawit Jambi di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo untuk Minggu, 4 September 2022. Untuk harga sawit Jambi di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Pada Minggu, 4 September 2022, harga sawit Jambi di Batanghari yakni Rp1.790 per kilogram. Untuk harga sawit Jambi di Batanghari tersebut lebih tinggi dibandingkan sehari sebelumnya. Informasi harga sawit terbaru ini disampaikan Habni Tengkulak di Desa Simpang Aur Gading, Kecamatan Batin Siksik. Menurut Habni, harga tersebut untuk di tingkat pabrik kelapa sawit naik Rp50 menjadi Rp1.790 per kilogram. Sehari sebelumnya Rp1.740 per kilogram, semalam di loading ram naik Rp50, katanya. Walaupun ada kenaikan sedikit, ia berharap kenaikan ini juga turut diimbangi penerimaan buah di tingkat pabrik. Sebab, saat ini masih ada pembatasan penerimaan buah di pabrik kelapa sawit. Dibanding harga kemarin saat ini sudah stabil, pungkasnya. Sekian harga sawit untuk tanggal 6 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.